Hai awak, assalamualaikum, sehat, insya Allah ya. Saya doakan semoga selalu dalam kebaikan, selalu dalam keberkahan, dan tetap menjadi orang jujur. Oke? Hari ini saya akan berbagi tips cara menyimpan buah anggur supaya tahan lama. Garam, product of Peru, orangnya orang Indonesia, kerja dan tinggal di Hong Kong, makanannya dari Peru. Direndam, direndam seperti ini. Biarkan kurang lebih 10 menit, lalu dicuci bersih. Nah, buahnya dicuci sebagaimana biasa. Menggunakan ini enggak ada sabunnya, ini biasa aja. Seperti ini sudah direndam loh ya tadi. Ini sudah direndam kurang lebih 10 sampai 15 menit lah. Terus lalu dicuci, gosok seperti ini. Nah. Ini tadi hanya spons biasa, tidak usah dikasih sabun. Bila jatuh di sini, itu bilas lalu di tuang lagi. Nah, anggurnya dibilas. Kain buat lap piring ya, jadi ini bersih. Nah, seperti ini dikeringkan, dilap sampai kering airnya, tadi yang rontok ya. Simpan di dalam kotak yang tidak ada warnanya. Oke. Kering. Nah, kering. Ding ding ding. Oke, lalu di chef ini kebesaran.
Rasulullah. Oke, ini disimpan. Lalu ditutup rapat dan simpan ke dalam kulkas. Oke. Ting. Bawah. That's it. Tutup. Kembali lagi. Oke sahabatku, itu tadi adalah tips dari saya. Semoga bermanfaat. Dan sekarang kita makan ini. Open your mouth. Bismillah dulu. Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye everyone. Bye.